Kembali lagi di channel Abah Dedek. Project kali ini adalah membuat shockbreaker depan mirip dengan shockbreaker sprinkler. Namun di sini saya hanya menggunakan shockbreaker belakang dari motor ini. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu biar channel Abah Dede tambah maju, tambah mantap. Jangan lupa juga like and comment di kolom komentar. Oke, selamat menonton. Oke, apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, 2 buah pipa dengan ukuran 3/4 in. Panjang 45 cm, tebal 3 mili. Terus ujungnya kita gerenda sedikit biar bisa masuk ke lengan komstirnya. Karena ini agak kebesaran sedikit. Ujung satunya lagi kita kasih pelat tebal dengan ketebalan 9 mili dan lubangnya 12 mili. Selanjutnya 2 buah shockbreaker. Kebetulan saya hanya punya yang ini. Sebaiknya menggunakan shockbreaker yang pirnya kelihatan biar kelihatan lebih gagah. Yeah.
Terus dua buah pelat yang dibuat seperti ini dengan panjang 24 cm dan lebarnya 2,5 cm. Untuk lubangnya ini disesuaikan aja. Untuk yang pinggir-pinggir dengan diameter 12 mm dan yang tengah 10 mm. Ini nanti dipasang begini. Terus yang di tengah ini soknya, yang di ujung ini ke as roda. Dua buah baut ukuran 12 mm. Tujuannya untuk di sini. Dan dua buah baut ukuran 10 mm. Ini untuk shoebreaker. Shoebreaker sebelah bawah. Dan dua buah baut ukuran 12 mm untuk shoebreaker sebelah atas. Terus dua buah plat kita buat begini dengan lubang 12 mm untuk menahan shoebreaker sebelah atas. Untuk panjang pelat ini 5,5 cm. Sebenarnya disesuaikan aja. Oke, siap untuk dirakit.
Oke, kita tengok hasilnya. Mantap guys. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa nantikan video selanjutnya.